masyarakat dan para penggemar terus dibuat penasaran dengan kekayaan dan kesuksesan Lesti Kejora dan Rizky Billar saat ini. Betapa tidak, sebulan yang lalu Rizky Billar dan Lesti Kejora baru saja membeli mobil baru. Kali ini, tepatnya sore Sabtu 13 November 2021, pasangan ini kembali membeli mobil Lamborghini berwarna kuning. Usai membeli mobil sport di showroom resmi milik Rudy Salim, Rizky Billar langsung mengajak sang istri, yakni Lesti Kejora, untuk jalan-jalan bersama, sembari menghabiskan malam minggu. Namun, kabar tak mengenakan pun terjadi saat Rizky Billar mengendarai mobil sport tersebut. Dikabarkan sehabis makan di salah satu warteg, pasangan yang dikenal dengan nama Lesti itu hampir terperogok dengan salah satu motor saat hendak pulang. Sontak hal itu membuat Lesti Kejora shock bukan main. Untungnya tak terjadi apa-apa. Menurut informasi, kejadian itu terjadi disebabkan oleh kelalaian dari pengendara motor yang pangling melihat mobil sport yang dibawakan oleh Rizky Billar tersebut. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.